Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Suherlinda SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Yang saya hormati fasilitator Bapak Eko Lesmono dan yang saya hormati pengajar praktik Bapak Rahmat Puji Sitorus. Nah, sekarang kita akan masuk di refleksi diri. Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Mari Bapak Ibu semuanya, kita simak sama-sama slide berikut ini.